Yeah, I completely forgot about that. Yeah, yesterday I was in Taman Suropati Park with my Suropati near your house, in front of your residence, And they're now saying that you cannot menginjak rumput. Sebelumnya bisa, well, anak-anak bisa lari-lari di taman. Now they've got a new regulasi, kayaknya nggak boleh. You don't know about that. Okay, I said I was gonna meet you. Ada banyak tahun kota juga yang dari banyak diakses gitu loh masyarakat Green spaces are important for a city. This year, we start to make there is a three big area in Riario and then Taman BMB and then also in Dan Mokot. We have around 28 hectares. Wow. 30 hectares and then 18 hectares. Mm. There is also a lake there. Okay. And then we will use for the open green space, but this for the for public and free. Great. Can we take a photo with you as well? Thanks. So really happy to meet you. Kalau banjirnya tambah.
Saya baru dapat info ini tadi, nanti saya kalkulasi. Besarnya kira-kira berapa, Pak? Resminya belum, tapi presentasi dari Pempus berapa, Pak, jadinya, infonya Pak? Infonya berapa, Pak? Presentasinya. Presentasinya. Presentasi apa? Presentasi pengembalian hutang itu. Presentasinya berapa? Nilainya, nilai angka. Resminya belum. Enggak, infonya. Tapi Bapak udah dapat info. Kira-kira berapa, Pak? Pasti ada patokan kan 5149 sudah dapat, tapi saya belum dapat resminya. 514951 Pempus atau 51 51 pusat 51 Pemprov 49 pusat. Udah dia beda banget dong. Cuma sendiri tetap banyaknya dari 52 jadi 51. DKI masih tetap banyak loh. Saya jelaskan siang. Keputusannya ntar malam nih, Pak, jadinya. Apa? Diterima atau enggaknya angka itu? Besok dong, Pak, berarti. Katanya janji hari ini, Pak. Begitu saya putuskan berangkat, besok harus berjalan. Ditanya masyarakat, saya bekerja, memang saya ditugaskan bekerja oleh masyarakat. Mengenai penilaian, semuanya saya serahkan pada masyarakat. Semuanya saya serahkan pada masyarakat. Jadi kalau mau dinilai jelek, silakan. Mau dinilai tidak baik, silakan. Mau dinilai masih kurang, silakan. Tidak apa-apa. Tapi apapun, saya ingin bekerja sebaik-baiknya, pagi, siang, malam, untuk Jakarta. Pak, udah dapat ini belum, Pak, data kerugian banjir? Belum. Kalau soal ini, Pak, partai-partai yang bangun posko di partai. Silahkan partai-partai ingin masuk ke lokasi-lokasi banjir, silahkan. Tetapi jangan membuat sendiri-sendiri sehingga koordinasinya sulit. Saya yang sampaikan ini. Jadi kalau di mana? Apanya? Ya di poskonya dong. Yang namanya posko kan pos komando. Nah, kalau berjajaran di mana-mana, gimana kita bisa melihat? Yang paling penting dalam satu koordinasi. Jadi gimana, Pak? Apa moratoriumnya sudah bisa lagi terima PNS? Betul, bukan dari semuanya. Mano ada puluhan nuan untuk sebetulnya. Pak, ini sekarang terima PNS pendidikan yang baru, Pak. Pak, ini kan berapa kan memakai baju sekali. Bapak, tungguin kita dong, Pak. Ganteng. Yang kemarin jelek setelah pakai pakaian ini jadi ganteng. Ya, satunya punya banyak, satunya punya sama. Pokoknya dia istri senang. Beli di mana, Pak? Anak-anak saya senang. Di Tanah Abang lagi. Tanah Abang gimana sih? Bapak memang
apapun saya senang. Semuanya senang. Oke, okay, cukup. Cuma kan dibilang kan waktu itu mau tancap gas Pak. Kami kecepatannya udah sempit gitu Pak. Apanya? Kalau udah 3 bulan ini Pak. Cuma tanya, kalau dibilang itu Pak. Ya, tancap gas terus ya, nyatanya kerja pagi sampai pagi terus. Sekarang mau Bapak tungguin dong. Banjir, Pak tungguin. Untuk banjir. Nah, mana ya? Semuanya sudah saya tengok sih, ini yang belum di Rawa Jati. Rawa Jati, nanti yang lain mungkin Rawa Buaya. Pokoknya yang rawa-rawa ini. Perlu siaga darurat banjir nggak sih? Perlu siaga darurat banjir nggak? Daruratnya yang belum lah, saya kira masih apa sementara ini masih kita lihat lapangannya masih iya ngerti masih apa masih dalam kondisi bisa dikelola. Kalau siaganya berapa Pak kira-kira yang atasnya area? Gak usah pakai siaga-siagaan yang paling tertangani. Suplai logistiknya tertangani, pos kesehatannya tertangani, evakuasinya tertangani. Yang paling penting itu, ada prinsip itu aja. Pak, BPRD itu mewacanakan bisa dibuat, bisa dipansuskan atau anggaran secara khusus. Ya. Bapak mendorong itu. Saya kira gini loh, kalau masih pada garis KUHP PAS bisa diakomodir. Nah, kalau tidak pun tidak mau tenggelam. Ini ya karena perhitungan perkiraan silpanya seperti itu. Nanti kalau itu tidak digunakan, nanti silpanya tahun yang akan datang lebih gede lagi dong. Itu, ini masalah apa struktur keuangan. Dan ini kita juga sudah konsultasi ke BPK, tidak urang-urang lah. Asal bisa disisakan kurang lebih 20%. Kita butuh semua. Saya 9,5%. Ya apa 9,5% sudah diakomodir dalam itu kira-kira 5. Nah, sehingga yang 4 yang masih 4, masih itu. Sudah kita itu enggak orangnya tidak usah khusus sudah tanya ke BPK. Itu pun kalau disetujui dewan kan enggak ngomong aja enggak setuju enggak apa-apa gitu loh enak tuh. Enggak usah. Tapi kalau nanti sifatnya lebih gede ya. Tapi itu mau dipakai di APBDB apa APBDB? Terserah dewan, budgeting itu ada di dewan. Kita tuh hanya mengusulkan. Bapak, kalau saya itu orangnya ini, kalau mau disetujui silakan. Tidak pun tidak bisa. Bapak, Pak, selesai. Iya. Tapi perkiraan akhir tahun sudah ada. Itu resmi nanti yang itu BPK ada, tapi yang perkiraan kita siap-siap ya. Kita konsultasi ke BPK. Tapi 20% itu memang boleh BPK yang ngomong BPK atau BPK. Itu aturan kami itu pun lalu tapi ya, nanti kalau siupannya jadi gede lagi kalau itu maksudnya itu ABBD perubahan iya enggak? Itu kan hanya naik tataknya itu 3 bulan, apa bisa? Woi, ke belakang muat. Muat enggak nih? Muat dong. Dua mobil harusnya di mobil. Bapak udah jalan, cepat. Gimana? Muat. Gimana dong? Kita enggak mungkin naik.